Timnas Indonesia berencana akan melawan Argentina di FIFA Matchday Juni. Tak mau kalah dari Timnas Indonesia, Malaysia pun ternyata juga mencari lawan yang kuat untuk FIFA Matchday selanjutnya. Menurut laporan dari media asal Malaysia, Makan Bola, tim yang akan dihadapi Harimau Malaya adalah Montenegro. Sebab melalui Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Dato Hamidin Mo'amin, pihaknya kini sedang menyusun dan mendiskusikan kemungkinan menggelar laga persahabatan melawan lawan yang lebih kuat untuk Malaysia. Dalam pertemuan ini kami membahas potensi kerjasama bilateral, khususnya timnas untuk menggelar laga persahabatan di luar negeri, antara lain Fiji, Montenegro, Siprus, Sierra Leone, dan Rwanda, ungkap Mohidin, mengutip dari Makan Bola. PSSI memiliki kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Australia FFA. Erik mengatakan, rencana kerjasama ini guna berkontribusi dalam pengembangan sepak bola di Asia Tenggara. Setelah Kongres FIFA berakhir, saya bertemu Presiden FFA Football Federation of Australia, Chris Nicol, yang juga bagian keluarga besar ASEAN Football Federation AFF, kata Erik dikutip dari akun Instagram pribadinya. Kami membicarakan kerjasama antara PSSI dan FFA, serta kerjasama regional untuk pengembangan sepak bola di Asia Tenggara, sambungnya. Erik pun berharap, wacana kerjasama ini bisa terwujud untuk perkembangan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Diskusi yang hangat dan menyenangkan. Semoga dilancarkan semua rencana baik ini, tukas Erik. Cheltenham Town akan melangsungkan pertandingan melawan Oxford United pada tanggal 25 Maret tahun 2023 mendatang. Yang membuat tim berjuluk The Robins itu bingung adalah karena di saat itu ada 3 pemainnya, termasuk Elkan Bagot, yang dipanggil oleh negara masing-masing untuk memperkuat tim nasionalnya. Alhasil, melalui laman resmi klub Cheltenham Town mengumumkan pengajuan penundaan laga. Elliot Bones, Luke Southwood dan sekarang Elkan Bagot, Indonesia, telah dipanggil untuk mewakili negara mereka ada pertandingan internasional yang akan datang. Akibatnya, kami telah mencapai persyaratan 3 pemain untuk menunda pertandingan karena tugas internasional. Dan tanggal baru untuk pertandingan tersebut adalah Selasa tanggal 25 April tahun 2023, tulis Cheltenham Town. Sandy Walsh masih bernafsu untuk melakoni penampilan pertamanya dengan Timnas Indonesia. Sandy Walsh menargetkan dapat mewujudkannya pada FIFA Matchday Juni tahun 2023. Periode FIFA Matchday itu akan berlangsung pada 12-20 Juni tahun 2023. Saya berjanji akan siap pada FIFA Matchday selanjutnya, yaitu pada Juni tahun 2023. Sampai bertemu di Indonesia dengan menggunakan jersey Garuda, tutur Sandy Walsh. Saya benar-benar menantikannya. Saya akan kembali lebih kuat dan terima kasih untuk dukungannya, lanjutnya. Proses naturalisasi 3 pemain untuk Timnas U20 Indonesia dipastikan bakal dimulai Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik akan mulai jalani proses naturalisasi di DPR RI. Ketiga pemain ini akan menjalani sidang di DPR pada Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Hal ini diungkapkan oleh Hasani Abdul Ghani melalui Instagram resminya Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Semoga sidang DPR tanggal 20 Maret tahun 2023, dengan pemain diaspora, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struik berjalan lancar, tulis Hasani Abdul Ghani dalam Instagram resminya. Dengan begini, bisa dipastikan ini akan menjadi kabar baik untuk Timnas U20 Indonesia.